Hasil pertandingan, cuplikan pertandingan, profil pemain, humor pemain, berita Persija Jakarta. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Persija Jakarta berhasil mengamankan 3 poin di kandang saat berhadapan dengan Bali United. Pada laga ini Persija menang secara dramatis setelah sebelumnya tertinggal 2-1 atas Bali United, namun Persija berhasil membalikan keunggulan di detik-detik terakhir pertandingan. Ondrej Kudela dan Hansa Muyama berhasil mencetak gol penting pada laga kali ini. Menariknya, salah satu bek asing Persija Jakarta Ondrej Kudela melakukan blunder fatal pada babak pertama di saat Persija Jakarta sedang unggul 1-0 atas Bali. Ondrej Kudela yang hendak membuang bola namun gagal dan berhasil dicuri oleh pemain Bali United sehingga Spaso Jevic dengan mudah mencetak gol ke gawang Andritani sehingga skor menjadi 1-1. Di babak kedua, Ondrej Kudela ditarik ke depan menepati posisi gelandang oleh Thomas Doll, dengan keunggulan umpan-umpan akurat Kudela cukup baik di lini tengah. Di laga ini, Ondrej Kudela berhasil membayar lunas kesalahannya di babak pertama dengan mencetak gol di menit-menit akhir sekaligus membawa Persija menang atas Bali United. Para pemain Bali United nampak tidak percaya dengan apa yang terjadi, karena sebelumnya mereka unggul dan mengulur-ngulur waktu tetapi harus kebobolan di menit-menit akhir. Dengan hasil ini Persija Jakarta berhasil menggeser posisi Bali United di posisi 3 klasemen sementara. Bagaimana komentar kamu Jack? Jangan lupa, like, komen dan subscribe berita Persija Jakarta. Terima kasih. Berita Persija Jakarta, jangan lupa like, komen, dan subscribe.